Hari ini, gengs, we got the Air Jordan 1 yang namanya gue suka banget. A star is born. Lo bayangin, berarti saat bintang itu lahir. Nah, A star is born. Di sini yang gue suka dari sneakers ini Air Jordan 1 ya. Ini tuh warna-warni. Lo lihat ini warna-warni. Seperti Air Jordan 1 perumumnya, dia kulit. Dan di sini motifnya lo lihat sendiri kayak jeruk, ya. Jeruk. Ini motifnya berbeda. Terus Air Jordan-nya di sini tuh emboss, gitu ya, emboss. Nah, dari this Star is Born ini, lo harus lihat ini. Dia sampai berwarna biru. Terus sole bawahnya, ini gue udah pakai kotor. Tapi kalau lo punya Jordan, harus lo pakai. Ngapain lo taruh lemari? Foto mak lo taruh lemari. Nah, lo pajang. Waktu lo pajang di dompet. Di sini biasanya ada size, tapi biasanya di sini samping. Oke. Nah, uniknya dari Star is Born ini, ininya ketika lo buka dia ada tulisan. Lo lihat tuh. Star is Born. Kan? Ini kaki kiri, oke? Okay. Ini kaki kiri. Yang kaki kanannya, luarnya sama. Nah, ini yang kanannya, gengs. Ini yang kanannya, sama semua. Ini juga. Nah, di sini tuh ada sama juga. Ada tulisan Star is Born. Gitu ya. Ini materialnya premium sih. It's worth it banget lah. Kenapa Air Jordan 1 itu mahal ya? Karena dan beda banget ke sama KW-nya gitu ya. Kalau punya KW memang material tuh beda banget. Cara kulit tuh mungkin bisa beli yang KW secara visual tuh sama gitu ya, tapi feel-nya tuh beda. Ya gue gak salahin lo kalau misalnya lo beli KW gitu ya, tapi kalau lo nabung sedikit, kalau gue saranin adalah lo beli yang ori. Memang agak lebih pricey, tapi hope you enjoy the appearance lah. The looks, the feels is quite the different, teman-teman. Gila, ini keren banget nih. Oke, gue harap lo suka sama review gue. Nah, sekali lagi gue bilang, jangan lupa subscribe, like, and enjoy your day.